beraksi. Hai Sobat BC Bekasi, pada hari ini tanggal 1 Februari 2023, Bea Cukai Bekasi berkesempatan untuk mengunjungi PT Kayu Permata. Perusahaan Kayu Permata adalah perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang menjunjung tinggi eco office dan juga hasil produksinya adalah pintu yang berasal dari kayu lokal Indonesia. Yuk kita cek reportase kegiatan hari ini. PT Kayu Permata, salah satu penerima fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan Bea Cukai Bekasi, mendapat kesempatan untuk dikunjungi dalam rangka CVC atau Custom Visit Customer. Perusahaan Indonesia ID dengan hasil produksi pintu dari kayu Indonesia menarik perhatian Bea Cukai Bekasi karena membuktikan bahwa pengusaha Indonesia juga dapat bersaing di pasar internasional. Bea Cukai Bekasi dengan fungsinya sebagai industrial assistance memberikan fasilitas kawasan berikat kepada PT Kayu Permata sehingga siklus keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik oleh karena fasilitas penangguhan bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor. Bea Cukai Bekasi selalu siap mendukung kemajuan perusahaan dengan jargon GoFast, cepat melayani, cermat mengawasi, kami siap berikan yang terbaik. Dari Bea Cukai Bekasi, mengabarkan.